Fill in drum biasanya dipakai di dalam sebuah lagu sebagai penanda untuk pergantian sebuah frase. Misalnya dari lagu ke refrain dikasih fill in, atau dari refrain ke interlude atau melodi dikasih fill in. Jadi biasanya fill in sebagai penanda di dalam sebuah komposisi lagu digunakan fill in untuk kita gunakannya. Atau fill in juga biasanya dipakai sebagai ornamen di dalam sebuah lagu. Jadi menjadikan lagu itu menjadi lebih tambah bagus, lebih tambah manis, lebih tambah asik karena fill in drumnya tersebut. Oke, hari ini kita akan belajar tentang fill in ya teman-teman. Di sini akan saya kasih 8 nomor fill in, nanti bisa dipelajari di rumah. Oke, nomor 1 kita menggunakan 8 bit di hitungan fill innya, di hitungan 3 dan 4 di bar kedua. Oke, kita coba dulu ya. Pertama, 1, 2, 3, 4. Tema fill in selanjutnya yaitu pengembangan daripada tema fill in yang nomor 1 tadi. Jadi masih sama tapi kita gunakan tom dan snare sebagai fill in-nya. Oke. 1 2 3 4. Kita menginjak ke tema fill in nomor 3. Tema fill in nomor 3 masih sama dengan tema fill in nomor 1, cuma dia tempatnya berbeda. Kalau tadi pakai tom, sekarang kita gunakan snare dan floor tom saja. Oke. 1 2 3 4. Senar dengan floor tom. Sekarang kita ke tema fill in nomor 4. Tema fill in nomor 4 yaitu ada pengembangan sedikit tapi tetap sama di hitungannya 3 dan 4 hitungan fill in-nya. Oke, kita coba ya. 1 2 3 4. Sekarang kita nomor 5 masih sama dengan nomor 4 tapi tempatnya yang berbeda. Sekarang menjadi oke, kita coba. 1 2 3 4. Sekarang kita nomor 6. Nomor 6 yaitu tema fill in-nya yaitu pecahan not 1/8. Jadi kita di bagian 3N sama 4N nanti fill in-nya. Kita menggunakan snare dan tom 1. Oke, kita akan coba seperti ini teman-teman. 1 2 3 4. 3 4.
nomor 6. Sekarang nomor 7 masih sama, yaitu 3 and 4 and, tapi cuma kita mainkan di floor tom. Floor tom dan snare drum. Oke. 1 2 3 4. Sekarang ke nomor 8, nomor terakhir, yaitu kita menggunakan masih sama tema fill in dengan not 1/8, yaitu pecahan daripada not 1/8. Sekarang kita ini temanya seperti ini. 3 and 4 and 3. Kita coba. 1 2 4. Demikian tadi teman-teman, itu latihan tema fill in hari ini dengan not 1/8 ya. Nanti silahkan dicoba di rumah, nomor demi nomor, jadi mainkan perlahan-lahan. Setelah lancar, naikkan temponya menjadi lebih cepat. Oke, selamat mencoba, sukses.